Nanya huntingnya udah, tapi udah mati. Necrophilia at its best. Tergantung udah berapa lama, San. Kalau ini masih anggap. Kalo udah mulai sih belum? Kalau ini tinggal masukin magic jar dah. Udah mulai. Oke. Wah, iya tidak boleh dengan mayat begitu. Haram. Parah lo, parah. Ini episode Ramadan. Ramadan. Entar gua pasang tag dulu biar gampang dicari orang. Ya, jangan deh, gue mau nyanyi ntar ini anjir. Di copyright anjir. Gak apa-apa kalau nyanyi mah. Kan yang penting gak Bibi Mustafa. Kan copyright. Ya kan edisi Ramadan. Dulu waktu SD gue ada lagu apa ya? Ayo, ada viewer. Apa gue viewernya? Gak kan? Gue kan. Halo guys. Mari kita, enggak. Selamat datang di channel Jiu. Kali ini gue mau bantu teman gue nyelesain emoce. Sebenarnya gue nggak bantu banget sih. Teman gue udah pinter kok. Ya sure. Ayo, let's go. Kalau pinter nggak akan minta tolong Ijen. Let's get to it. Ayo, tim 1 ambil, tim 2 Kafka Sampo San. Taruh dulu Kafka Sampo. Sampo gue belum bentar. Kita lu nggak ambil Sampo gue. Gak usah di level up kalau belum di level. Kenapa? Up. Pakai yang ada aja. Oh, udah di level up. Cuman belum level 70 deh, mana sampo gue. Ya, itu belum namanya. Susah gak sih jadi gue gak marah? Ya kan, makanya gue wakilin. Jadi, karena Ijen hari ini sedang berpuasa, teman-teman, bagian marah-marahnya diwakilkan saya dan Robert. Ya, saya sudah siap. Oh my god. Tim gurunya Kafka bener ya. Oke. Okay. Kafka Sampo. Sampo-nya enggak ada. Gain Ivan kalau punya. Enggak di build juga. Ini aja. Yang DOT luka. Ah, luka juga enggak di build. Topas aja Topas. Baru nge-build satu, Jen. Ruan Mei. Tuh, kirinya bronya. Nah, ini atasnya Jing Yuan Sparkle. Ting Yun. Satu lagi sustain. Sip. Oke. Okay. Let's see. Reliknya udah benar belum? Udah kayaknya. Kayaknya dong. Ya udah. Hit the Giat Mami. Oh. Nice. Gila, Durhaka menendang ibu-ibu. Ibu-ibu anak satu lagi. Sorry ya guys, emang source streamnya agak burik. Jangan salahin gua guys. Oke, di gua aja buruk ya. Ini gua nonton dari Discord aja kagak kelihatan anjir. Iya, apalagi nonton dari gua. Udah di saring berapa kali. Tapi oke sih, Jen. Maksudnya layarnya kecil. Kalau YouTube. Gak hubungan sih. Ngeliat Sparta ternyata Rolly. Kenapa? Aduh, jadi tanya Jen. Nanti biggest Sparkle fan, Jen. Dah, let put it that way. Ya. Oke. Jelek but anjing. Kan okay. PG-13 kan streamnya udah anggap aja dia fans terbesar Sparkle lah. Oke. Okay. San, kalau lu bawa Sparkle sama Ting Yun, lu skill aja, ga usah basic attack. Oh, oke. Okay. Biar cepet Ting Yun-nya, masih full energi. San, kalau lu punya Kafka tapi DOT yang lain ga ada di build, terus Kafka lu mainin apaan, San? Gatau. Okay. Di build doang sih, anjing.
Enggak, gue nanya aja, mana kali kayak Rolly kan mainnya Kafka follow up attack. Aneh tuh emang, agak lain tuh. Nah, psychedelic movement namanya tuh. Nah, suka gitu enaknya kadang. Jadi lo hari ini ada kegiatan apa sih? Gak ada, cuma kegiatan. Ini nontonin emoji. Lo tau gak sih suka ada stream HSR terus minta review akun? Sebenarnya udah tahu plus apa kekurangannya di mana, tapi kayak ada kepuasan tersendiri apa di review stream. Kalau aku emang pengen dihina-hina Jan. Eh Sparkle lu udah dibenerin sih? Belum. 146 speed ya, biarin lah, udah capek gue farming relic. Enggak apa-apa 146 CDM-nya, yang penting 200 ke atas. Nah, itu juga belum. Itu berabe tuh. Idealnya kalau Sparkle 134, CDM-nya 260. Ntar gue mending, gue lagi fokus farming relic-nya ini, Jen. Acheron. Oh, udah dapat double crate? Belum. Lo tau event yang dua kali planar itu kan ya? Udah, ya tau. Itu dua kali scam buat gua. Ya, dua kali disappointment. Ntar tiga kali drop, tiga kali disappointment. Iya, anjir. Lo aja ulti aja, San. Kayaknya mati itu di gebuk LL. Skill dingin di basic dong. Gimana gua tidak meninggalkan Ijen, padahal minta tolong. Gimana gua kan. Emang emoce itu pronunciation-nya tuh bukan MOC tapi MOC ya, MOC. Nah, ini saat gua ingin mewakili Ijen gitu ya. Tanpa lu perlu mendengarkan Ijen juga, kalau tadi lihat skill point ada 4 mah pakai aja yeah. Gitu loh skill-nya. Enggak usah basic. Gua yang udah lama enggak main Honkai tuh kayaknya tadi harusnya di skill gitu. Enggak apa, as long as ya, clear ya. Sama aja sih, internet juga sama aja. Cuman habit buruk aja. Si Kafka-nya bunuh trotter dulu aja, San. Ini. Eh, enggak, skill ke si ibu-ibu itu. Yes, break itu. Eh, my bad, salah. Ulang, reset. Ke trotter aja deh. Padahal gue emosi gue juga belum kelar. Nah, gue gak ngoyo, San. Yang 12 gue males, bintangnya kurang 1, udah males. Hah? Yang 12, 12 gue bintang gue cuma kurang 1 doang, yang terakhir. Lumayan loh itu 60. Enggak, si topasnya tetap di ke ibu-ibu. Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak usah ngulang. Hit. Kenapa dia pakai topi koki gitu? Karena dia adalah koki. Can let you smell what the rock cooking? Let him cook, bet. Dia mau masak. Who are you? Stupid sandwich. Stupid sandwich what? Sandwich chef. Dah, ke ibu-ibu. Basic aja. Oke.
Oh, hitonya ini banyak. Terus siapa ya? Ini enggak. Ini ke apa ke Dino terus ulti. Maaf ya yang nonton tempat Ijan. Oh iya ada 2 viewer. Welcome. Sorry guys, streamnya burik. Jangan salahin gue dari source-nya. Ijan, tolong yang dikritik gameplaynya Ijan, jangan technicality-nya Ijan. Enggak. Dia ngapain yang itu Ijan? Enggak, ntar viewer gue nggak kritik gue bang, kok streamnya burik bang. Ini enggak. Single kita aja ya? Iya ini single aja. Ke Sparrow kan? Ya udahlah. Ya. Skill. Kayak usahain nge-break Swarok secepat mungkin, San. Masalah sih Swarok tuh bisa nyulik kayak... Iya, bisa nyulik. Iya. Kayak apa? Ya... Madness too far. Ya. Basic. Lepasin dulu itu, Gepard-nya. Iya. Enggak usah. Ke Swarok, skill. Ke Swarok, skill terus ulti. Biar okay. Itunya, biar ya, biar lepas langsung. Oh, bareng. Sudara cik sayonara pang. Jelek gue tuh. Hit ulti. Nice. Ini yang nonton stream gue bukan kalian kan? Gue nonton di Discord. Oh. Halo 2 viewer. Gue appreciate kalian tetap nonton. Walaupun jelek. Walaupun burik. Walaupun burik. Ini dari Discord ya, please. Tinggal targetnya yang mana nih? Enggak, itu skill aja. Si ibu, enggak nge-Q si ibu-ibu aja noh. Iya, iya. Terus nge-Q. Ah, Q. Iya, yeah, terus luti aja. Oh, iya. Yeah. Oke. Masih banyak SP itu. Tinggal dulu atau... Iya, yeah, situ. Jadi ibu-ibu dong namanya. Jadi ibu-ibu namanya. Gak usah itu mati sama DOT. Gak usah San, itu mati sama DOT. Ya skill. Wah lu pagi-pagi lempar babi ini. Membambak. Basic. Kalau aku sabi ya. Skill. Waiting order. Gak usah ulti kakak, ntar dulu. Oh, okay. Break dulu sama Topaz. Gak usah, basic. Baru ulti. Ulti. Skill. Jadi gue temennya. Murahnya 2% aja. Iya. Kayaknya Kafka meleduk gitu dong. Fokusnya bunuh trotter yang kiri. Oh, trotter yang kiri. Mau kabur dia soalnya. Enggak, ini skill ke Sparrow. Mati itu trotter yang kiri. Hit ulti. Ada viewer lagi, yang... halo. Ini baru yang pertama aja, kayaknya gue gak bisa deh pakai kamera. Selamat datang di channel bisa, Ijan. Bisa. Selamat datang. Streamnya jelek bukan dari Ijan ya, ini dari... Ini Discord ya guys ya. Taruh aja di description kata gue sama Jan. Gue pin message dulu. Gue kata lu. Ntar gue pin message. Gue lupa ada fitur itu. Gue pin message. Saya nanti. Pang. Sorry streamnya burik. Ini bisa Discord. Nah, yang ini Jan.
Apa? Easy kok. Oh iya. Iya easy. Enggak emang easy. Enggak. Ganti atasnya DOT aja. Atasnya DOT. Dia enggak ada DOT ya. Apa? Enggak ada DOT dia, Jan. Gini Sansan. Apa lu? Oh iya. Enggak ada. Rasio deh, rasio. Gua naikin samponya dulu deh. Gua naikin samponya dulu. Yaudah, naikin. Cukup gua resource tuh. Gui-gui juga enggak ada. Ya udah. Sayang enggak sih San? Lu mau ngepul next karakter kan? Enggak usah. Biarin, enggak usah. Ya enggak apa-apa, kenapa emang? Sayang itunya, bukunya. Buat naikin next banner. Gua enggak sayang sama bukunya, Jan. Jangan San, please. Aku yang nangis. Ini yang naikin apa nih? Sania orang Indonesia, dia tidak peduli buku, Jan. Enggak, kalau sampo naikinnya talent. Talent. Prioritasnya talent. Atas itu, yang atas. Ini. Kami semua malas membaca. Ya udahlah. Okay. Buku adalah peninggalan penjajah kolonial. Nah, coba deh. Zera, emang kalau lu baca novel bisa ngebayangin apa yang ada di novelnya? Kok gua nggak terlalu bisa. Really? Bisa. Serunya di situ. Iya, serunya di situ. Serunya baca buku sih. Apalagi kalau nggak jadi, ya. Gitu, Jan. Oke, let's go there. Mungkin tipe cerita novel bukan yang lu demen gitu kali, Jan. Iya. Yeah. Atau lu gak demen baca novel. Gak usah, yang penting talentnya aja, San. Ini gak usah. Kalau lu mau ya gak apa-apa. Tapi kalau bisa, Kafka-nya dulu di fullin. Udah full belum Kafka-nya? Udah dong. Oke. Okay. Udah. 8 aja gak usah lebih. Gak usah lebih. Buang-buang duit. Nggak, basic attack nggak usah, basic attack. Tapi reliknya masih belum, Jan. Waduh, ganti. Reliknya ganti. Apa? Harusnya prisoner relik DOT ya, biasa yang warna hijau itu. Yang ini? Iya. Gua kemarin, dari kemarin itu kok nge-farming reliknya nih. Cuman gua nggak tahu yang mana yang bagus. Yang ada attack, efek hit rate. Attack sama efek hit rate sama SPD. Sama nggak, di filter aja, San. Di filter. Filter. Iya, attack persen. SPD. Enggak, attack persen dulu aja udah. Attack persen dulu aja. Udah confirm. Nah, oke. Okay. Dari situ bisa dilihat. Jangan yang CDM. Yang double attack kalau bisa. Double attack sama efek hit rate. Ada fitur filter yang di itu di kiri bawah. Filter lagi, filter lagi, filter lagi. Itu aja tuh, ada attack, ada EHR. Tapi CDM enggak bagus. Atasan yang double attack, yang flat attack sama attack. Ini juga atas lagi. Kanan atas. Kanan lagi. Tadi ada yang double attack sama break effect deh. Tuh. Yang ketiga dari kanan. Ketiga dari kanan ini. Ini. Paling atas. Tapi itu defend ya. Ya udah yang ada crit rate-nya enggak apa-apa. Yang ini. Coba naikin ya itu. Siapa tau EHR? Jangan semuanya! Anjir! Jangan semuanya! Tuh, Dada, nih, tumbal-tumbal. Lihat tadi, Jen. Ini aneh ada 1000. Bener-bener gak pernah naikin relik, anjir. San, tumbalin. Yang lagi. Tumbalin. Kepala yang tadi tuh tumbalin. Loke ilangin. Okay. Ganti tempat sampah. Ganti jadi tempat sampah. Udah gitu. Nah, yang ada EHR. Kan lu pakai LC Sampo kan? S5 kan? Enggak S5, kasih siapa L sampo ke S5? S berapa? Coba lihat dulu efek hit rate-nya berapa. Dad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 
Ya udah yang attack sama EHR aja. Enggak apa-apa ada CDM. Sebenernya bisa aja sih pakai EHR body selesai. Cuman terlalu sayang. Tapi di mana? Where's the fun? Iya, yeah, itu. Pakai relic yang tadi aja yang gembel. Oke. Pas 15 semua langsung. Semuanya naik satu. Enggak apa-apa, not bad. Pakai aja. Switch. Tapi gokil sih itu, lu kristal lu bisa sampai 1000, San.
ini double double crit. Pakai aja, enggak apa-apa. Enggak usah naikin yang baru. Ini pakai attack body. Kalau enggak ada attack body, HR body. Enggak, ini kan soalnya attack percentage. Oh. Main statnya pilih aja, kalau enggak attack apa namanya? EHR. Dua filternya dua. Oh, itu ada, itu ada. Itu bagus anjir ada EHR sama speed teh. Heeh. Itu aja. Eh, tapi naiknya pada di HP itu ya? Iya. Enggak, cuma. Enggak apa-apa sih. Ya udahlah, enggak apa-apa. Enggak usah nge-spend resource lagi, sayang. Enggak apa-apa, Jan. Resource is there to be spent. Enggak. Sayang buat sampo doang. Iya, next banner lebih penting. Ada SPD enggak? Ini. Resin lu berapa? Speed Woods. Iya. Yeah. Ini yang ada SPD sama attack persen. Coba itu yang cuman 3 line. Yang cuman 3 line lo naikin sampai level 3. Yang cuman 3 line. Yang itu, ini. Iya, itu dinaikin tapi sampai level 3 aja. Enhance to next node. Siapa tuh ya EHR? Attack. Ini lumayan bagus sih. Lu naikin aja. Oh, itunya dilepas aja. Oh, nice. Gila, current enhancement cap yang di atasan. Nice. Keep going. Keep going. Enggak ada. Oke. Enggak apa-apa, tapi ini udah bagus. Tapi udah gacor benar. Coba lihat punyanya Kafka, lihat speednya Kafka. Waduh. Lihat bootsnya Kafka. Tukar sama bootsnya Kafka. Si bootsnya Sampo. Sip. Cakepan boot Kafka. Iya, Kafka nggak perlu HR gede-gede soalnya. Ada yang apa? Itu udah biarin. Biarin aja itu. Nggak usah naikin lagi. Ya itu udah biarin. Udah, your set, I guess. Lightcon-nya lihat. S1, oh, coba enhance. Benar-benar nggak ada different copy. Gak punya. Tuh. Oh iya, oke. Banner, gacha banner, guys. What weapon? Gacha tau. Makanya gue ngegacha siapa ya tuh mommy Black Swan malah dapetnya boynya sedih. Udah jadi. Coba lihat speednya Kafka berapa, lihat EHR nya dulu si Sampo. 52% dong. Nggak apa-apa lah, meskipun 70-an atau 80-an itu ideal deh, tapi nggak apa-apa. Kafka berapa EHR nya 30 nggak nyampe nggak? Ah, udah tuh. Speednya Sampo, reliknya Sampo kurangin biar speednya duluan. Speednya biar duluan Sampo kan. Ini Kafka kelebihan 1 speednya. Ada yang bisa diganti enggak? Biar Kafka biar Sampo jalan duluan. Iya itu, biar Samponya yang jalan dulu. Nge-apply apa win here biar nanti tinggal diledakin sama ininya Kafka. True. Cari itu relik, klik relik, cari yang ada SPD substatnya. Coba cek punya Kafka deh, bisa aja ditukar sama punya Kafka. Oke, nggak bisa ditukar lagi, coba cari. Oke, tukar sama itu. Sama itu ada satu lagi yang plus 15, coba lihat statnya. Oke, ini lebih bagus buat kasih sampo deh kayaknya. Tapi nanti sampo-nya speed-nya berapa? Lebih lambat ya? Kita pengen, supaya speed-nya lebih cepat. Oke. 145, Kafka-nya 136. Oke, good enough. Lo ada LC Kafka nggak? Nggak punya. Itu GNSWS berapa? 2. Oke, nggak apa-apa, it's fine. Belum beli enhance juga, masih
Lu gacha banner besok kan? Yang Acheron, yang LC-nya. Gak tahu. Gua kan masih galau. Kalau bisa gacha sih San, GNSW-nya biar S5. Oke. Kita lihat nanti. Sama ini. Lawan Mei, ya. Gak usah bawa sustain, coba bawa bronya. Gak usah bawa sustain. Gak akan sustain sih kalau kata gue. Enggak jadi. Jadi enggak jadi. Gua enggak mau lama-lama. Ini rasio aja. Rasio Tingyun Sparkle. Tingyun mana Tingyun? Ini. Aha, iya, rasionya di slot 2. Ih. Oke. Okay. Itu reliknya udah benar. Oh, udah. Enggak, kemarin rasionya hitnya empuk. Gua enggak percaya. Coba cek lagi, San. Oh iya. Mau diganti. Coba klik. Enggak usah. Coba lihat itu. Rob sama Orb. Orb. Oke. Okay. Lihat itu kepala sama tangan. Kepala, pundak, lutut bagus itu. Kaki. Iya, bagus tangan. Ininya agak. Coba yeah. tukar topas. Lebih bagus topas ya? Iya, yeah, enggak juga sih. Punya Jingyuan coba lihat. Jingyuan lebih burik. Lihat topas tadi. Topas aja. Attack-nya 19%. Naik itu crit rate sekali, sisanya attack itu, Jan. Kayaknya iya deh. Dah. Sama itu apa? Udah itu aja. Apa Tresus? Light count-nya udah 80. Udah. Si kapal itu. Oke, okay, let's go. Apa mau pakai light count-nya Topaz? Oh iya boleh. Aduh, untung lu ingetin. Iya. Switch. Yay. Ore. Dah. Sip. Kusetara. Sampo Imper. Gak guna tekniknya. Oh, Kafka buat aja. Buat ngeblain doang. Tunggu, diem dulu. Ya guna nggak guna ya pakai aja sih. Nggak rugi juga gitu. Iya skill. Hit biasa. Hit kuda aja, San. Hit kuda. Kuda poni. Ulti runway. Nanti. Yaudah. Skill ke kuda. Ulti loca. Biar hilang itu. Udah, ulti. Skill ke kuda aja. Skill
basic ke trotter. Hilang. Jangan skill, basic aja. Skill ulti. Hit biasa. Ke ya, ke bapak-bapak itu. Bapak-bapak. Tadi ibu-ibu. Oke, udah menang. Oh iya, masih ada si Yanci, lupa. Jing Yuan, mati. Jing Yuan, urus. Ulang. Mati loh. Ulang. Lo mau bawa, yaudah, bentar. Apa Jing Yuan aja ya? Gak usah lah ini. Mati mah bocil. Kuda aja. Iya, soalnya dia masih punya heal. Simpen dulu ultinya. Nah, ulti sekarang. Si kuda. Skill. Skill. Ya, ke locanya dulu aja. Bapak-bapak. Di kalian audionya burik ya? Tadi sempet dia. I see. Ulti sampo dulu, San. Trotter aja, trotter. Yes. Kok kecil banget sih damage-nya? Yang katanya saya, Bang. Oh iya. Kayak yang di-judge. Oh iya, lupa gak boleh nge-judge. Hit si trotter. Oke, okay, nice. Ulti Kafkasan. Bot atau single target? Skill aja. Masih ada cukup. Skill. Yes. Hit biasa. Mati lagi. Break. Hit trotter aja, San. Si loca. Ya. Ini sampo.
basic attack ke Trotter. Ini skill ke Yancing sama ulti. Mundin. Skill ulti. Ini hit rotor basic. Hit biasa. Yancing. Yancing. Skill ke Yancing. Deh, mati. Waalaikumsalam. Kenapa bang? Ternyata langsung ada yang mati bang. Ting Yunnya reliknya udah bener, San? Gue udah nanya di sini lagi. Ya begitulah. Nah, okay. Anggap aja bener, Jan. Oke. Ulti Ting Yun sekarang. Itu pake dance kan? Iya kayaknya. Oh enggak dong. Enggak naik AV-nya. Sehat Nan. Naikin tas ya. Lancar. Ini hit ke enggak usah ke TV. Hit ke itu trotter. Mundur. Raganya sehat. Udah gitu ini ultinya ke. Nanti tunggu Ting Yun yang ngasih buff. Salah! Restart, Son! Restart. Sore abangku, repaging Lee boleh nggak? Halo Fauzi. Boleh. Nanti ya, abis ini. Nanti gue review. Okay, nanti. Thank you udah subscribe. Okay, nanti gue review, gue tampung. Kok lu gak ngomong lagi, Jan? Streaming buruk. Oh, udah gua pin message-nya. Oh iya, udah juga. Ini hit ke itu aja, si bab, apa si... Bentar, jangan sampai ke break, hit ke TV. Tapi ke break gak? Jangan sampai ke break tapi. Oh, ke break ya, gak usah, berarti ke trotter aja. Ke trotter. Gak usah ulti, San. Tunggu Ting Yun-nya masih itu. Ting Yun-nya hit TV. TTV. Yes, hit TV. Ulti Gepard. Jelas, Ting Yun-nya kalau mati. We here for nothing. Ini ya, sekali aja. Ulti, terus ulti lagi. Ke siapa nih ultinya Rasio? Ke ibu-ibu. Kenapa nggak kamu aja yang mainin bang? Temen gue pengen main sendiri. Ijen nggak mau tangannya kotor. Gak. Halo, welcome ya. Halo, welcome. Destiny kan namanya? Kayaknya Destiny sih. Gue panggil Destiny aja ya. Ya itu hit ke... Ke trotter aja deh. Ke trotter aja dulu. Umpar kapur ini. Hit ke ibu-ibu. Enggak. Ini buff. Sorry. Too late, Jan. Iya, sorry. Salah gue. Ya ibu-ibu itu. Parah itu judulnya ngejudge temen ya. Enggak, kita semua suportif kok di sini ya Jan ya. Kita enggak iya. Ngejudge. Enggak, kita iya betul. Kita semua suportif kok. Kadang enggak iya itu.
buff sitting unit. Enggak usah ulti. Iya, enggak usah. Hit ke Dire Wolf automaton. Enggak ke ibu-ibu itu. Ulti sekarang. Ulti Ratio sama ulti Ting Yun dibarengin. Itu shieldnya Gepard masih ada. Kasih shield, Sun. Si rasionya udah habis. Takutnya si TV-nya jalan, marah-marah kan. Nggak jadi ulti. Siapa nih ganti channel? ulti, Sparkle. Si Babe nyari Metro TV, nggak ketemu-temu. Nggak, Bet. Ini Babe mau nonton tinju. jangan yang itu, Sun. Ayo dong. Itu Indosiar lah. Punya TPI ya. Indosiar. Gue pengen nonton Conan nggak ada jadinya. Tapi seru sih dulu gue kira gue juga. Trotter aja. Ultisan. Ke Sam. Sorry ya guys ya, audionya begitulah pokoknya dari Discord soalnya. Buff. Kok gak keluar api? Hit biasa San, hit biasa. Kesan. Iya kesan. Jangan di ulti dulu, Gepardnya masih ada shield. Ya, Kak Destiny ini temennya Ijan yang lagi main emang kebantu di hoki emang. Hokinya bagus. Kurang lebih begitu loh. Iya, teman gue emang hokinya gede kok. Gak pernah kalah 50-50 dia. Iya. Nice. Enggak ya, bercanda ya, kalah ya, kalah. Ulti Ting Yun. Ke Ratio. Sparkle panggil Ratio terus ulti. Ke Sam. Ulti. Aku juga mau dikedipin Sparkle. Kurang lebih Rolly akan bicara seperti itu. Kirain dulu gue. Enggak lah. Itu Sparkle pipinya merah jerawatan ya. Iya tuh, kenapa ya bang ya bisa jerawatan gitu? Kena mandi. Sparkle dia Elation bukan Pangrok pak. Panggil rasionya lagi San. Nggak pernah lihat dia mandi kan? Sam lagi. Nggak keluar fuanya. Keren betul sih. Basic lagi. Skill. Ulti langsung. Ulti Ratio. Sam. Ulti Sparkle. Audionya delay. Alot banget tuh Gepard. Boleh lihat nggak bang? Ini di Discord, nanti gue minta tolong buat lihat Gepardnya. Ini skill aja San. Ulti. Masih ada dua cycle, masih aman. Twing, hit aja hit. Automation-nya juga kan tapi. Iya.
panggil rasio. Ke fokus ke automaton aja. Mana puannya? Ah, mau nangis. Boleh dibilang hoki. Makanya jadi buji. Oh bener. Langsung ultisan. Nanti kasih lihat gepardnya ya, San ya. Minta tolong. Oke, boleh. Abis itu review akunnya Bang Fauzi. Thank you Jan. Thank you guys, kalian suportif. Oke, minta lihat gepardnya. Bentar, kita harus klaim dulu. Bocil klaim. Iya dong. Digaca sekalian gak sih, San? Nih, gepardnya. Mau lihat apa? Habis judge terbitlah full star. Jangan gitu dong, Bang. Gue supportif nih. Light cone-nya. Nah, pelan-pelan. Dari detail, pelan-pelan. Tuh, HP-nya segitu. Attack-nya 1-3, div-nya 4-2. Speed-nya gak pake speed boots. Jangan ditiru ya, guys. Ya. Harusnya pake speed boots. Tapi, coba lihat more stats. Ke bawah. Jadi defense-nya tebal. Ya ini Gepard Keong, tapi pakai IRR sih. Gepard Keong. Efek rest-nya gede ya dari traces ya, San ya? Enggak. Gue deh. Sania tiap Gepard-nya mau multi nge-skill gitu, Jan. Close. Kasih lihat relic sama traces-nya. Eh tadi light cone-nya udah ya? Light cone-nya toko Herta S5. Ya, traces. Itu belum full, tapi ya most, yang penting-penting udah lumayan sih. Lihat relic. Oh, cukup. Relic-nya sekilas aja satu-satu digeser. Ini dev. Tuk, nyari gua dev semua. Udah, cepet aja, cepet. Tuk. Nih, ini nih. Iya, ya. Makanya alot. Oke. Okay. Gitu. Dah. Sekarang waktunya review akun Bang Fauzi. Bentar ya. Oke. Okay. Dadah, Jan. Gua stop share ya. Iya. Gua buka biar NK. Biar gak di-judge. Biar screen aja, Jan. Sini, Jan. Iya, sabar. Lihat di Discord, Jan. Hati-hati, Bang Fauzi. NK. Lalu di-judge. Enggak dong. Abang Fauzi, tutor pure fiction. Intinya Herta dan Jingliu N0S0. Himeko aja. Bagus bang, tapi kalau gua sih nggak suka crit rate 80 ya. Ini kan 30 plus 50 kan, nanti jadi 80 kan. Masih sering miss. Hobi just bisa bikin jago ya bang? Enggak. Cuma judul, clickbait. Tapi kata teman gue suka ngajar sih. Gimana dong? Enggak, bercanda. Gue lebih suka crit rate 40 sih. Tapi gak apa-apa juga kalau crit rate 30. Gak masalah. 80 juga. Oke. Ice damage. Iya oke. Okay. Bagus. Good. HP-nya tebal banget. 4000. Bentar. Oh, dari bodinya ya? Ngerol ke HP-nya lumayan deh. Ikut juga Bang Daniel. Halo Dragon. Oke. Bentar ya, mau ngintip yang lainnya dulu. Satu. Batal loh, ngintip. Ngintip gak batal, melakukannya batal. Melakukan apa tuh Bang? Gak komen dah gue. Aduh, Dan, don't go there please. Enggak, udah. Ngintip enggak apa-apa, asal ngedipa enggak jadi dah. Ada. Bagus. Lanjut. Fokus. Selenya oh, pasti reliknya lagi dipinjem atau enggak di-build. Oh, ini enggak di-build. Itu 50 levelnya. Iya. Bronya. Gue suka bronya slow. Asal E2. Susah ya kondisinya ya, kondisional ya. Iya, soalnya kalau E2 DPS-nya bisa jalan 4 kali.
tanpa perlu speed boots DPS-nya. Oke, sekarang kita ke akunnya Dragon. Jingliu is the best. Aduh, apa nih? Jangan rindu berat, biar aku aja yang badannya berat. Terlalu jujur nih si abang nih. E2 Danielnya, F2P gak nih? Runmenya E1. Gak aja, lu juga Danielnya E2. Enggak. Gue F2P. Gue F2P, gue F2P, gue F2P. Lightcon. Ini standar Ruan... standar banner F2P dia. Gue coy, gue nukerin. Gue waktu itu gak tahu apa-apa. Gue tukerin ketika silver. Aduh, salah, nyesel gue waktu itu. Nyeselnya sampai sekarang gak, Jen? Enggak sih. Gue gak menyesali apa yang terjadi. Anjay. Dan ini udah bagus, Bang. Tapi pengalaman gue pakai Daniel, crit rate 70 masih sering miss. Gue lebih suka di 85. Tapi tiap orang beda-beda sih experience-nya. Ada yang udah cukup, ada yang enggak. Tapi gue sih sering masih sering miss 70. Sisanya oke. Okay. Satu. Good, good. Very good. Ruanmei S1. Ruanmei... IRR. Abang nggak main IRR, mainnya break effect. Kenapa bang? Alasannya apa? Oh karena MOTP-nya S2 ya? Gak cukup buat apa sih? Gak sih, sebenarnya masih cukup sih. Tapi kalau gue sih, kalau gue ya, kalau mau break effect sekalian, speednya jangan 144, 120 aja. Tapi pakai phone wake. Terus break effect-nya sekitar 270 lah. Tapi karena ini MOTP-nya S2 paling 250-240. Bisa dinaikin lagi sih, Bang, break effect-nya untuk build yang kayak gini tipenya. Gitu. S1 lagi. Lumayan. Kafka. Kafka pakai Lightcon Welt. Ininya udah oke sih. Kalau ganti Glamoth mungkin lebih oke lagi. Gacha Black Swan gak bang? Tapi sekarang gue lebih senang slow Kafka daripada fast Kafka. Jangan ditiru ya. Tapi itu karena bro nyanyi E2 sih, jadi gue bisa pakai itu. In the name of the world, EHR-nya 37. Biar urut bang, Tingyun 1, lanjut RM, terus Fuhu, Daniel BAO. Biar urut, Tingyun 1, lanjut RM, terus Fuhu, biar Daniel BAO, TBAO. Oh udah di set rotasinya gitu. Ya yeah, it's okay, it's fine. Dia. Oh iya. Tapi abang ini punya sparkle loh. Gue tahu sih kenapa abang lebih suka Tingyun buat masuk ke tim Daniel E2 sih. Karena E2-nya kan bagus banget kan kalau energinya cepet full. Makanya masukin Tingyun. Tapi sparkle juga sparkle. Kenapa gacha sparkle kalau nggak mau dipasangin sama Daniel? Tapi cukup sih sebenarnya. Ya gitulah. Suka-suka sih. Tapi bisa jadi pilihan sih, Bang, kalau misalnya Ruan Mei-nya mau di tim DOT. Biar sama Lord si Sparkle. Oh, Abang main Jingyuan. Oh iya betul. I see. Ya, paham. Ya, paham. Ini alasannya. Belum kesentuh tadi. Nggak gacha LC Jingyuan before down. Mendingan ini bang, Genius Repose daripada Herta buat Jingyuan ya. Atau kalau punya Lightcon Himeko, pakai Lightcon Himeko aja.
apa ini lagi dipinjam lekonnya, jadi gua nggak begitu tahu aslinya kayak gimana. SJ-nya dari mana? Enggak, yang Genius Repost itu kan di bannernya sebelum-sebelumnya nggak sih sering keluar Erudition juga. Dibandingkan Birth of the Self, mending LC gratis dari toko secara damage. Bisa di S5-in lagi yang di toko. Kecuali abang belum ada duit buat beli yang di toko ya. Itu beda cerita. Abang juga pemain lama ya, punya Lightcon ini. SW155 nananana. Ini SW DPS ya bang ya? Enggak deng, defense. Enggak, sorry. Enggak, ini enggak SW DPS. Tapi kalau abang enggak SW DPS, kalau gue lebih suka IRR sih. Meskipun pakai Lightcon ini, tutorial mission juga. Biar cepat. Ini SW. Tapi break effect juga enggak. Jadi ini SW apa bang? SW sekedar implant weakness aja. Ini ada Lightcon bro-nya tapi nggak ada bro-nya. Sparkle, SPD 132, CDM 172. Kalau gue boleh judge, kalau SPD 132, CDM mending 240 sih bang. Niatnya buat bareng Acheron. Oh, SW-nya. Tanggung bang, dipasangin IRR aja, biar lebih sering ultinya. Soalnya Acheron kan juga benefit sama tiap ultinya SW kan. Jadi makin cepat SW ulti juga makin cepat keisi juga Acheron. Gitu. Sparkle. Oh iya tadi udah. Gue udah bilang. CDM-nya masih kurang. Kalau nggak pakai sign. Kalau nggak pakai LC sign. Itu 200 SPD 134. Kalau pakai LC sign. SPD 134 bisa 240. Oh, belum jadi Sparkle-nya. I see. Oh iya sih, tracers-nya masih 666. Bolanya kurang ya, Bang ya? Oops. Jingyuan. Seriously? Pakai speed boots. Bisa dimaki-maki Jingyuan main, Bang. Jingyuan pakai attack boots ya, Bang. Bawa Sparkle soalnya. Udah nggak guna pakai speed boots di sini kecuali emang belum jadi atau substat attack bootsnya belum ada yang lebih bagus. Kalau bisa attack boots, sayang damage-nya. Huo huo, gue nggak bisa komen sih, gue nggak punya huo huo soalnya, tapi sekilas oke okay. Tapi sebisa mungkin speednya jangan lambat ya. Wow. Dia nggak bisa apa sih sering nggak bisa ngeheal teman secara cepat kayak Luocha gitu. Jadi kalau bisa cepat sih. Blade lambat, CDM-nya kurang, crit rate-nya oke, crit rate-nya, CDM-nya tapi kurang. 71-150 lah karena pakai secret vow. Enggak sih, kalau pakai secret vow iya 180-150 lah. 150 juga udah bagus. Rutilan ya, good. Okay. Ini pakai wind damage boost. Oh iya, gue udah ngitung mendingan Blade pakai Wind Orb atau pakai HP. Dari hasil kalkulasi Excel gue, damage-nya sama. Tapi kalau pakai Wind, lebih tebel. Jadi kalau damage-nya sama aja, kenapa nggak milih HP aja? Karena lebih tebel juga, gitu. Apa gue tunjukin ya kalkulasinya? Bentar, Blade. Sabar guys, ada di sini. Oke, ini kalkulasinya. Kita lihat yang CDM-nya setara ya. Ini timnya Blade, bro-nya Ruanmei sama Locha. Setnya pakai ini sama kayaknya kayak abang.
4 PC ini sama S1. Ini yang non S1 di sini, tapi ini yang S1. Kalsinya. Kalau CDM-nya sama, damage-nya juga hampir sama. Segini-gini, segini-gini aja. Yang ngebedain cuma di tebel atau enggaknya aja. Jadi, gue milih HP sih. Gitu. Untuk yang non LC sign juga gitu. Pas gue tes, CDM-nya sama, sekitaran segini. Damage-nya juga sama, sekitaran segitu. Kesimpulannya, kalau damage-nya sama, pick HP aja. Kalau mau lebih tanky, tapi kalau cuma mau nyari damage doang, pilih apa aja, yang penting substatnya lebih bagus. Gitu. Ada lagi, ada lagi. Gacha Acheron gak bang? Oh ya, gacha ya. Tadi kan bilang pengen pengen buat Acheron ya. Kemarin gue dapet bayi lu di banner Sparkle. Wah beda dikit itu John. Beda dikit. Beda dikit. Sama-sama biru, sama-sama kecil. Agak mental gimnastik gitu menurut. Nice. Ada lagi yang mau di review? Gak ada. Gue buka akun gue deh. Ntar. Kalau gak ada review udah gantian gue Jan. Ayo Jan, emosi gue sini Jan. Ayo. Ayo ayo ayo, live live live. Guys. Hey guys. Gue kira lu gak mau tadi sisa satu bintang. Ternyata itu yang emosi kemarin. Ini emosi udah ganti ya? Belum. Ini lagi kan, gue kerjain yang 11. Kan emosi kemarin masih bisa dikerjain. Mau dikerjain juga di sini. Ntar aja ada yang ini aja dulu yang sekarang. Oh ya oke. Okay. Ntar gue exit dulu yang ini. Oke, okay, bentar kita pindah akun ke akun teman gue yang lainnya lagi. Gue mau bilang ini squad giat tapi ada bayi lu anjing. Gak jadi deh. Oke, okay, kita mulai. Oh, udah mulai duluan. Udah, ini tinggal yang sebelasnya doang. Inisiatif anaknya. Ah ini mah easy ada Black Zone. Iya. Gak usah mikir ada Black Zone. Eh, ini gue autoin dari tadi. Punya bronya kan? Punya, gak di-build. Aduh. Lu gak nge-build bronya? Enggak. Nani. Oh yang nge-build banget Jojo ya? Iya. Hardcore buat bronya tuh. Apa sih? Kan lumayan bisa showcase Zero Cycle ke audience. Wah, apa apa-apa. Mati itu. Eh enggak, ke Sparok aja, Zera. Lu ulti juga pecah itu. Oh iya. Skill. Okay. Eh, ah, waduh lah. Terlanjur. Bener. Kenapa ragu? Biasa gue kalau udah mau ini baru apa namanya? Udah mau turn gue baru gue pakai. Oh. Enggak kan Ruan Mei expire-nya di turn-nya Ruan Mei. Enggak ngaruh. Justru paling bagus abis penuh langsung lu pakai. I see. Oke. Batuk. Sparok. Baru lo bilang batuk. Sparok. Iya, lu juga ikutan batuk. Oke. Cosplay Sparok. Satu lagi, easy lah. Build rasio enggak? Easy lah ada Black Swan. Rasio build gua. Atasnya Kafka Black Swan aja, bawahnya rasio. Oh, ditukar ya. Iya. Mana sih? Itu loh. Terus. Tinyunya di build enggak? Tinyunya di build enggak? Kayaknya enggak deh. Waduh, tuh support bintang 6. Jujur ya, Tingyun tuh gue gak percaya dia bintang 4 deh. Bintang 5. Belum. Aduh. Lightcon, 70, Trace. Trace saya. Udah kan itu doang? Gak ada lagi. Paling ini. Enggak, itu damage breakpointnya
kalau bisa sih ke mid, apa kriteria damage breakpointnya tuh di 2600 biar buffnya full. Masih jauh itu. Udah nggak usah, nggak apa-apa pakai topas aja, mungkin bisa. Bisa sih harusnya. Nah, gini aja lah ya. Fusuan di slot 4. Oke. Okay. Gasken. Eh bentar, S2. Kan ada SW ya? Apa enggak SW aja daripada Topaz? Enggak tahu, biar FU aja gua main. Oh iya. Gasken. Bayu lu ngapain sih tekniknya? Gua enggak build Bayu, cuma ngambil tiketnya doang. Level 20. Asal pencet E aja gua mah. Oke. Okay. Si kuda. Nggak ada aja yang gratis. Eh tapi ini ada Black Swan. Pecah enggak sih? Enggak. Si kuda, si kuda. Eh si kuda. Si trotter. Ulti. Nice. Ting ting ting. Ke si kuda aja, ke si kuda aja. Ah, oke. Okay. Enggak. Kalau yang ini Black Swan ke si bocil trotter ya. Mau reset. Enggak usah, enggak apa-apa. Sayang DOT damage-nya. Oke, okay, yaudah. Masih manageable enggak sih? Ke si bocil aja biar puff, ya, biar puff, biar nyebar. Ebolanya. Ebolanya. Ebola. Enggak sih. Ini. Damn. Biological warfare. H1N1 flu babi. Yokomushi, dia ngomongin kita. Yang mana? Kiri apa kanan? Kuda aja. Kuda. Biar mati di turn-nya dia. Ini hit ke bapak-bapak. Eh kok enggak ada audionya ya? Aduh sorry guys, enggak ada yang protes lagi, enggak ada audionya. Damn it. Emang enggak ada, enggak ada audionya. Enggak, dari guanya. Guanya tadi. Oh, belum enggak. Nah, ini gua iniin. Heeh. Enggak, ini menurut gua sih basic attack aja. Kenapa basic attack aja masih banyak katanya? Pada mampus juga sih. Kena COVID. Ah, tuh. Kena virus babi. Babi. Hit biasa. Ya aku nanti kick judul gimana nih tadi. Nah ini aku paling suka nih, aku suka ngebully bocil bangsat ini. Eh maaf guys, sorry. Maaf guys, bocet nama binatang. Tunggu dia ngeluarin pedang, jangan ulti, tunggu Black Swan-nya masuk. Halo bang Rizky, welcome. Oh iya, ada leak di channel Jiu. Kalau abang suka leak. Tapi pakai bahasa Inggris. Leak Jiu. Nunggu ulti dulu apa ini, Jan? Nunggu ulti Ruan Mei aja dulu. Biar sekalian. Tapi duluan. Eh, sekarang aja deh. Sekarang aja. Kafka daripada Ruan Mei. Good times. Time to say bye. Kayaknya lu auto juga lu menang sih, Zera. Enggak, sayang. Emang. Sayang cycle-nya tuh. Iya sih. Iya. Yang ini sih gua pede, yang max-nya yang gua enggak pede. Ulti Black Swan dulu. Oke, tuh. Lu keren. Hit ulti. Tang tong tang tong tang tong. Wah, COVID. Nice. Gak usah, hit aja. Udahlah, mati dah. Iya, mati dia. Go back to Brazil. Apa Brazil? Ini rasio pakai LC sign. LC gratisan. Oh kapal ya. Yo i. Panggil rasio.
bunuh si si babi. Aku juga mau dikedipin Sparkle, kurang lebih Rolly akan berkata seperti itu. Ganti channelnya, Dre. Ganti TV channelnya. Channel-channel. Channel TV. Ya. Q aja ya. Q ya, boleh. Ini hit biasa aja. Best support. Itu berapa move ya? Kita aja mati. Iya sih. Eh, skill dong. Kan itu lantainya mau habis. Oh iya, habis anjir. Panggil aja fusuannya. Tidak nyadar. Panggil fusuannya aja, panggil. Iya, panggil fusuannya. Buat ngapain. Oh, ini habis itu. Iya. Sip. Enggak boleh low sebelum masuk ke hand. Semua ini proter. Sip. Itu mati kok di ibu-ibu aja. Oh. Tadi gua enggak mati, enggak kepanggil ininya anjir. Si anjing enggak ngelempar. Hit biasa ya. Iya. Simpan ultinya aja. Oh, sip. Sip, sip, sip. Oke. Okay. Panggil double ulti ke siapa ultinya? Ke Sam. Bunuh Sam langsung. Iya, 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 betul. Tapi pas giliran Rasio nanti bunuh si babinya dulu. Oke. Okay. Si babi. Tidak mati babinya, bunuh. Bunuh, same aja. Berarti emang gedean Tingyun top, Tingyun rasio ya. Damage. Tadi kan gua light cone-nya juga diganti pakai light cone-nya Topaz Jan. Jadi full attack-nya lebih terasa. Oh iya ya. Iya sih. Panggil aja. Panggil ulti. Aku bang. Ulti Sparkle. Ulti Sparkle. Ulti dulu. Kill siapa? Kill si babi kecil. Tiga babi cilik. Enggak mati lo anjing. Dah kesem. Ini serius, Topaz tuh mid pass. Iya anjir. Skill. Ulti sekarang. Tadi lantainya udah kedap-kedip. Kalau lantainya kedap-kedip artinya lo udah harus ulti. Udah harus skill. Dewo. Jangan ke babi lagi. Udah ada di
Udah ada di OT. Oh ini. Ya. Oke. Sparkle. Udah kan ini full gue pakein Sam dulu aja. Iya ya. Ya, mati nih fusion gua. Reset. Mid pass. Iya, anjir. Berarti bagusan Ting-Yun bagusan ada. Bagusan Ting-Yun atau SW pilih aja. Ada sih SW. Wait, ganti SW sekali lagi deh. Oke. Gas pakai SW. Nanti ya Bang Rizky, kalau gagal. Enggak, ntar pas gagal. Gila, stream yang ini gak burik sekarang. Berarti faktor oksigen sih. Iya dong. Hanya oksigen yang bisa. Padahal ini resolusi game-nya cuma 720 loh, Jen. Oh iya. Iya. Oh lo window ya? Iya. Soalnya buat gue mainin di second monitor pas gue lagi main PS. Oh. Kok nggak mati kamu? Ke automaton aja. Mati nggak sih itu sama DOT? Apa udah habis DOT-nya? Masih ada. Masih ada bleed sama ininya sih. Gambar aja gambar. Ke itu aja ke Direwolf automaton. Gak creep. Oke, gambar sukses. Simpen aja lah ya. Yep, simpen aja. Kalau dia mati sama DOT di basic aja. Biar nge-save SP. Ih, si anjing enggak mati. Oh, udah enggak ada DOT-nya. Malah ke-trigger ini aneh. Basic aja, basic. Ya, yeah, at least masih di cycle yang sama. Oh iya. Yeah. Langsung aja ke si Sam, nggak usah peduliin si Trotter. Apa si Direwolf ya? Direwolf aja deh. Oke, udah telanjur. Sorry, gue telat.
belum jalan anyway sih. 60% tidak jalan. Nice. Automaton. Sip. Minus the. Oke. Okay. Baju. Itu Sam-nya kepanasan buka baju. Jangan ulti, masih ada satu sayang. Eh ya. Ulti ke Sam aja. Iya, ke Sam aja. Basic ke itu. Riding. Hit ke Sam. Ulti. Bisa sih. Ulti Sporkle. Sporkle dong. Tau gak sih kartun yang kepalanya kayak apa, matanya kayak jereng gitu, kayak Spiderman. Spiderman. Oh, Spiderman. Ah ini gue udah ngebayangin Sporkle tuh. Sporkle. Jadi matanya jereng gitu. Ya, hilang nih. Oh enggak. Enggak. Fusuannya spam skill aja, fusuannya spam skill. Ulti. Ayo, heal. Kalau gagal ganti SW. Anjing, gila kagak berasa, cok. Iya, dia ada heal reduction. Di wing. Ntar gue liat relic dulu deh. Iya, iya. Ulti topas. Satu. Ulti topas bang. Babinya udah banyak banget. Ayo. Break. Gak jadi jalan. Ayo mesti jalan. Ayo break. Nice. Eh itu tuh ke itu bunuh babi yang kecil yang tinggal dikit. Panggil rasio. Komedi anjir. Komedi. Dah. Restan. Eh, restan aja. Restan. Kata gua mah mending. Dah. Rasio lu. Gua pusing ngeliatnya. You summon me to kill me. Oke, okay. Stream quality gue mendadak jadi bagus nih nanti. Sama aja sih, dah. Characters. Lihat rasionya. Tukar LC Topaz. Sama crit rate-nya ada yang bagusan nggak? 70 lah, at least. 70... Bentar. Lu punya reliknya Acheron kan? Belum jadi. Tapi punya at least punya 2 piece kan? Bentar gua cek dulu. Kalau punya 2 piece yang bagus, pindahin ke rasio aja dulu sementara. Mana yang bagus? Gak ada yang bagus, Jir. Emang rasio udah pick reliknya? Udah paling bagus? Enggak juga sih, makanya sebentar. Kita lihat dulu satu-satu ya.
Enggak, itu kecil. Itu yang tadi tuh yang yang mana? Kayaknya tangan, apa badannya apa tangan itu. Itu yang 2,9 itu apa? 2,9. Ini nih, ganti ini, crit rate-nya 9,3. Ini aja. Ini. Ah, terus badannya ganti. CDM ya itu? Iya. Coba lihat stat rainbow. Ini udah bagus ada crit rate. Lihat stat rainbow relic-nya. Enggak apa-apa deh rainbow, yang penting ada 2 fua. Ada 2 piece. Kayak gini. Lihat details. 67155. Oke. Okay. Kepalanya udah paling bagus. Kita ganti coba kayak pakai punya. Ini crit damage. Lagi enggak ya? Nih. Enggak usah damage. Jangan. Tangan. Tangannya Topaz bagus enggak? Nih. Ada kayaknya lebih. Nah, iya, bagus itu. Tukar aja. 70. Yes. Lihat details. Oke, okay, better. Light cone udah ganti Topaz kan? Udah. Sekarang lihat SW-nya. Dari details dulu. Kurang speed-nya. Ganti speed boots. Pinjem Sele aja. Oh, sele juga gak pake attack anjir. Ngapain Sele pake speed anjir. Ya udah pinjam speed boots orang enggak kenal aja. Oh, orang enggak kenal masuk pinjam speed boots aja. Apa lu mau naikin speed boots ini yang quantum? Ya, ini ada break effect-nya nih. Iya. Langsung aja plus 15. Cuma oh, bisa nih. Break effect please. Cakep. Yes. Oh, cakep. Switch. Cek lagi. 132 ada relic yang ngasih speed lagi enggak? 134 deh. Di filter SPD. Filternya? Heeh. Speed. Oh, enggak ya. Langsung aja kepala. Oke. Jenis. Oke. Oke. Iya. Tukar aja. Pinjamnya sele ya. Oke, okay, dah. Cukup. Lihat ininya. Efek hit rate-nya. 118. Oh, enggak apa-apa lebih. Oke, okay, udah. Terus lihat tadi yang kurang apa sih? Lu mau partinya apa tadi? Sparkle. Sparkle. Nah, itu sulit. Enggak, 134 aja enggak apa-apa. Oh, enggak, udah cukup. Penakoni, jangan enggak apa-apa deh, ya udahlah. Ganti relic-nya. Enggak. Kalau ada broken kill, pakai broken kill aja. Pinjem bro-nya. Oh, gua kayak lagi farming deh, broken kill. IRR ini, tapi kan. Ini speed. Lu perlunya IRR. Oh, IRR ya. Nih. Jangan ngambil fusion. Kan enggak ada. Ya udah enggak ada, enggak usah. Kita cek dulu, Jan. Sabar, Jan. Ngapain? Cuma buat ini doang. Oh, kalau lu butuh sih enggak masalah. Iya, gua oke, enggak ada nih. Cuma ini doang dipakai fusion. Oke, guys. Udah gini aja, Yurin. Oke, guys. Enggak kampanye guys. Udah lewat, udah menang, apalagi. Udah menang belum ngitung. Udah cukup. Udah aja. Udah diumumin. Udah diumumin. Udah iya. Buat tugas juga sama Anis. Oh iya. Udah diumumin, udah resmi, Pak. Kapan? Kamis udah. Kemarin. Jumat apa Kamis? Rabu apa Kamis kemarin gitu. Ya, pokoknya itulah. Oh iya, yang menang jadi yang tengah, yang 02. Iya. Oke lah. Mana SW? Itu tuh. Nah, gini. Ya, kayak gitu. Enggak. SW-nya tengah. SW-nya slot 3. Ini terus. Enggak, sparkle rasio SW gitu. Nah. IRR kan SW-nya? IRR. Please IRR. Enggak ding. Enggak, kali itu kali. Enggak bukan, SW-nya. IRR. Udah. SW. Itu sparkle. SW.
SW tadi. Enggak, ini kan TR. ini kan bola. Apa? Kalinya. Ganti. Ganti ya, Rara. Ya. Sip. Gas. Ini apa ini? Mau ya, lu perlunya yang mana? Bagusan mana? Coba lihat. Sama aja. Efek internetnya sama sih. Ya, coba lihat yang luka, lihat yang luka. Yang luka aja, yang luka. Dah. Gas kan. Iya, ini mah yang ini gue autoin juga jadi anjir. Jangan di auto, sayang cycle-nya. Iya. Gue kira lo pake JP voice. Enggak. Enggak suka. Gue gak suka suara Kafka-nya. Oke. Ke bapak-bapak aja. Ulti. Suara Kafka yang JP agak gimana gitu, gue kurang. Ke bapak-bapak. Enggak, ke kuda. Oke. Oke. Okay. Enggak, ini ke bocil, ke babi kecil. Ketiga, ya enggak. Si kuda juga harus kena. Sorry. Ada result. Terlalu banyak kesalahan teknis tadi. Enggak masalah sih sebenarnya. Allah, wafer pencet satu dulu anjing, bayi lu ngapain jalan dua kali? Curse of bayi lu. Every petal all will be swept away by the wind. Thing. What is ill tidings manifest? Hit bocil. Ulti. Kafka. Enggak black zone dulu. Iya, tadi kan RNG. Gua enggak tahu dia bakal nge-hit black zone. Yang penting anak-anaknya mati. Iya, Mas. Iya, yang penting anak-anaknya mati, lingkaran healing-nya hilang. Ah, gitu. Ke kuda. Iya, lah ya. Iya ya, udah mati sama COVID itu si bapak-bapak itu. Waduh, baru bilang COVID. Ya, ini mana Q bapak-bapak ya? Kuda ya. Cosplay jadi. Basic aja. Ya. Masih kena loh. What the fuck? Gak apa-apa, bayi lu tidak rescue. Bayi lu tidak rescue. Untung ada bayi lu. Ada untungnya Zara lu nyimpen gitu. Ban dikit ngaruh. Kill. Jangan ulti. Black Swan please ke hit. Tunggu Black Swan di hit dulu. Berharap. Skill Black Swan, ulti, baru ulti Kafka. Gue juga mau jadi anjing di pack. Nah. Digger. Let's not go that. Digger. Hit. Skill. Gila, bayi lu carry. In a way. Ulti. Cung. Time to say bye. Boom. Bye. Oke, okay. Second round. This is the fun part. Dar, gua ambil minum dulu. Gak jadi. Gak apa-apa. Kalau mau minum. Ambil minum dulu. Long fight nih. Survive. Enggak. Tapi at least Ezra remaining cycle-nya lebih banyak daripada gua. Gak penting sana, penting kelar full star dah.
Enggak full star, enggak dapat jet. Iya sih. Tim keduanya belum tentu tahan di sisa 8-nya itu. Remember guys, building Yun the best. Tinggin gue masih pakai apa sih yang itu cowboy itu? Masketir. Cowboy, ya masketir. Bagus kok. Tinggin pakai masketir, 2 piece masketir, 2 piece hacker space. Nah, tinggin gue 4 piece musketir, Jen. Gak apa-apa, bagus juga. Yang penting speednya kenceng, gak masalah. Kayaknya karena soalnya 4 piece musketir juga ngasih speed juga, 6% juga sama. Iya sih. Jadi apa pesan positifnya adik-adik? Building Yun. Building Yun. Kalau mau main endgame konten, jangan build berdasarkan looks aja adik-adik. Bronya gue ada light cone, Jan. Ting Yun gue E6. Kagak di build. Skill. Skill SW aja. Iya, SW. Gak usah pedulin si babi. Ayo kita kacangin Kiel. Ini berarti gue ibu-ibu aja, sakit son. Implant. Oh iya ya, hampir monoquantum evaporasi yuk. Jangan ulti Fusion. Jangan. Yeah. Nanti tunggu rasionya ulti dulu. Ya udahlah. Ulti Sparkle. Skill ulti. Sparkle. Enggak, Sparkle, Implant, bentar, gue liat dulu toughness-nya. Ulti aja lah Sparkle-nya. Sparkle-nya, SW-nya. Terus kalau dia nggak mati, basic. Yes. Hit ke televisi. Abis ini gue panggil Fusuana ya. Oh iya. Iya betul. Gak usah panggil Fusuana. Masih ada di cycle ini. Panggil Rasio aja. Oke. Ke itu. Yes. Ke ada. Ke robot. Implant. Nah, Fusuana skill. Fusuana ulti. Ayo. Ih, gak dapet anjing masih. Hit biasa. Ulti. Ya. Gak apa-apa. Iya. Hacker. Hit biasa aja ya. Skill ulti. Orgito ergo sum. Ini apa bunyinya sih? Mantap. Iya, hit aja. Hit ke si itu, bocil itu. Hit lagi. Okay, welcome. Okay. Ini, ayo 5 cycle.
small sack. Bisa lah. Bisa lah. Udah kan ini bunuh si ininya dulu. Kesem aja, kesem aja langsung. Enggak usah ulti. Masih ada tadi ya? Iya, masih banyak banget SP-nya. Implant. Iya, implant. Cacat kamu. Skill aja kan? Iya, skill. Udah mau habis itu, udah dapat dip. Nice. Minus the. Bahasa Inggris enggak culture. Uncultured swine. Kurang menegangkan gitu. Sorry, gue main buat Kafka doang. Bodo amat peduli suara yang lain. Kalau Kafka aja jelek gue enggak mau. Kan yang ngisi Kafka ngisi Jing Liu juga suaranya. Lo enggak gacha Jing Liu? Ah, bukan masalah suaranya, Jan. Apa yang dikatakan dengan suara itu, Jan? Oh iya, oke. Okay. Suara itu hanyalah alat, Jan. Bagaimana menggunakannya itu, Jan? Panggil aja. Okay, let's not go that way. Puasa. Tapi kalau yang diomongin Kafka, suaranya suara Pak Kades gitu, sudah. Lo masih dengar nggak? Kagak. Implant, Sam. Push one skill ulti. Maksudnya Kafka tuh suaranya mengayomi, Jan, dewasa, keibuan gitu, Jan. Iya. Ulti SW. Ini tidak mau mengotori channel. Kan gue bilang mengayomi dan dewasa. Iya, oke. Okay. Okay. Cukup history giat. Looking good ya. Masih sehat. Rasio. Skill ulti. Lu gacha SM nanti? Nggak tahu. DHGDR apa ya ini aneh? Kepanjangannya? Iya. Aduh, beneran nanya kok, bukan bercandaan. Basic. Nah. Sparkle panggil Rasio. Ulti. Sini lo, ayo lo. Becoblos lo pakai kapur. Ngantuk. Cepat. Ini biasa aja ya? Nggak usah implant ya? Apa implant? Nggak usah. Biasa aja. Usuan skill ulti. Fuck, rasionya mulu. Kamu nangis. Skill ulti. Untung dia nggak combustion mode. Kalau nggak healingnya berkurang. Udah healing cuman gope. Bonus Sam. I'm trying. Nggak usah Sam lagi si itu. Ya yeah, si apa sih? Si robot. Dari robot. Ini implant kayak ya itu. Friendly fire. Gak mati. Ya Allah, Sahiji Pasento. Please don't kill my ratio. Please. He will. Oh, belum. Skill. Serang aja lah ya. Skill. Oh ya. Bunuh babi. Just for fun. Oke. Okay.
Abis ini fusionnya skill. Ulti aja itu Swarkle. Implan SW terus ulti. Sini. Iya, iya. Soalnya rasio jalan kan. Meledak. Panggil. Now. Nice. L rasio don't care. Hit lagi. Hit lagi. Hit lagi ulti ulti sekarang. Oh enggak. Oke. Tapi bisa sih. Satu cycle lagi sih. Iya. Cycle ke 20. Deg-degan aja, Zra. Kayak aduh ya dapet enggak ya nih? Something. Wih, jinnya gede banget. Mega rich slide bending guy. Apa tuh? Iya coba. Itu apa namanya? Kalau enggak salah dapat uang berapa banyak gitu. 10 juta kalau enggak salah. Seller chat. Di mana sih? Ih banyak banget tombol merahnya gregetan gua. Iya, greget banget. Duit semua itu anjir. Enggak, bukan di kalau enggak salah di yang glo di ini, universe. Iya. Enggak. Itu kan bukan, soal duit kan kayak moment of joy deh. Iya, moment of joy. Atau antara moment of joy atau phantom unfathomable. Memori susher tuh. Itu tuh. Phantom dia unfathom bawah. Oh enggak ya. Kenapa enggak lu claim aja sih semuanya? Buat itu kalau kepepet Jan. Kayak self control lu oke juga gue liat-liat. Ya. Yeah. Gatel pengen claim iya. itu tuh. Di sini enggak sih? Enggak ada. Ah. Ini kan story eager for battle deh kayaknya. Gak mungkin masa dapat duit eager for battle. Oh, itu tuh 100 juta, 100 juta kredit. Tuh, oh enggak lu claim. Enggak, pengen tahu aja dapat dari mana. Ah, ini gue juga belum lagi ngerjain Dream Jolt. Udah mau habis itu Dream Jolt. Iya, hari ini kan terakhir kan. Makanya gue buka Ongkai. Tadi yang gue tuker mana aja anjir. Dari gatel itu ada komen gatel pengen klaim ah. Iya. Ini buat tabungan hari tua, Bang. kalau lagi pengen gacha. Lagi pengen gacha enggak ada jet bisa ada yang diklaim gitu. Kalau udah pengen buat ngeteng tuh. Iya. Sayang. Ya udahlah nanti gue nonton streamnya Ijan lagi dah. Gue liatin ininya di mana. Bener juga. Apanya? Tadi yang gue ganti gue tuker-tuker. Oh, kalau iya. Salah tuh. Yang gue inget cuman lightcone-nya ini doang aja sama reliknya si siapa Topaz. Iya gue juga ingetnya itu doang sih. Ganti akun gue guys. Gue mau daily. Gas. Makasih Ijan Kun. IG. Yaudah sama. Ijan sama, Ijan sama dah, Ijan sama. gak usah lah. Ijan Dono. Dono tuh apa sih? Mirip. Itu juga lah. Sainman. Halo viewer-viewerku yang terkasih. Gak caceron gak kalian? Yang terkasih dong. Gak caceron gak? Mau di giveaway sama Ijan. Wah. Apa sih? Mau dong. Apa nih? Oh iya. Gue kasihan sama Venturin. Bannernya setelah Aceron. Iya. Standarnya susah buat nyaingin. Kayak Huo. Iya. Lumayan oke gitu. Cuman gara-gara habis Ruan Mei. Jadi tershadow. Iya. Gua mau farming eagle set, guys. Mau lu pakai buat apa? Gua pakai buat sparkle. Emang agak lain teman kita yang ini. Enggak, action forwardnya bagus kan? Iya sih. Gua malesnya enggak demen aja sama ininya.
apa, bukan domain, apa sih namanya anjir kalau di ini, lupa gua. Cavern. Iya, cavernnya. Jan, andai yang starlight gua ada 560, Jan, dikit lagi bisa dapat light cone tuh. Gua kemarin menahan diri untuk membeli light cone bronya ya. Tahan, kenapa? Tahan. Kenapa? Oh, tapi kebeli kan? Kebeli. Iya, gue juga nabungnya buat bronya dan udah kebeli. Tuh punya light cone Gepard 2 biji, mau nggak, Jan? Gue mau. Sedih ya. Gepardnya gue nggak ada. Gepardnya nggak ada. Gue nggak punya shielder kecuali Fire MC. Iya, itu makanya gue kasihnya ke Fire MC sekarang, sama gue kasih ke March. Nanti Fire MC gue kasih Trend of Universal Market kalau ada dapat ajaran. Bagus ya? Bagus, ngasih DOT buat yang nge-hit. Kan ada taunt-nya juga. Trend Universal tuh yang gambarnya Topaz kan ya? Betul. Itu tuh. Nah. Ingat gue kalau gambarnya Topaz. Nah, sekali lagi guys ya. Jangan bikin, jangan nge-build karakter dari looks-nya doang guys, kalau pengen mainin kontennya juga guys. Ya boleh lah. Ya kalau nggak mau mainin emosi pas gamenya sih nggak apa-apa. Eh, tingin reliknya apa aja? Nano-nano aja, Jan. Rainbow aja. Enggak, dia nggak nano-nano. Dia bisa 4 hackerspace, bisa 2 piece. 2 piece hackerspace, 2 piece musketeer, atau pakai eagle. I see. Biasanya orang 4 piece hackerspace sih. Tapi kalau gue pengen nyentuh damage breakpointnya juga, attack breakpointnya juga. Jadi gue 2 piece hackerspace, 2 piece musketeer. Kalau nggak 2600 attacknya nggak full buff skillnya itu. Ke waste ya? Iya. Itu deh. Lu udah farming Acheron dulu yang penting. Red on atau red off? Red off. Gua kemarin dapat sparkle di 20 apa? Hoki gua banget anjir. Gue setiap lo bilang gue hoki sebelumnya yang pas di bannernya Black Swan gue di 80-an dapet well, tayo lo. Mau lo. Tapi gue juga kayak gitu. Jadi lo hard pity dan di banner. Iya, gue di banner Black Swan kan dapetnya bronya. Di 80 lagi. Enggak apa-apa sih, San, bronya E2. Bronya. Bronya sabi ya. Dapat Bailu no, baru protes. Gua punya Bailu E1 aja, diam-diam aja. Iya, sama Himeko ya, bro, sudah. Lebih kemalu sih. SPD. Bailu gua E1, Himeko gua E1. Kok belum E2 ya, Himeko lu? Udah dong. Pure fiction. Oh sorry, salah. Bailu gua E2. E2. Ketawanya pas banget. Sparkle. E1 baru Himeko. Speed. Himeko E1. Turun Himekonya yang E2 ya? Iya. Eagle. Lebih kasih. Red speed. Coba enhance. CDM please. No, apa-apa. Nah. Ini enhance. Which speed 7. CDM. Tong teng teng tong. Speed red. Waalaikumsalam. Ah, speed nice. Nah, naikinnya nih, Jan, yang sanksi nih, Jan.
Substate udah ini. Nah, kan. Apa-apa. Nah, kan. Ya, nah, masih 10, masih 10. Gue tebalin apa ya? Red break effect CD. Crit damage. HP. Ya. HP. Oke. Lagi ke-12. Ah. Gue butuh ini gak sih? Gue tuh dulu pas Genshin malah lebih parah lagi, Jan. Achievement-nya, Jan. Lu bayangin kira-kira kayak dari konten dari 1.0 sampai poin apa yang versi 2-nya kelar tuh achievement-nya enggak ada yang gua klaim, Jan. Kok bisa sih ngelihat buletan merah tiap hari? Self control. Itu kayak digigit nyamuk tapi enggak ditepok. Dibiarin nyamuknya. Benjol dan jadinya ya. Cetak cedera efektif kalau pakai. Nice, I love you. Ganti switch. Ah, dikit lagi, gua butuh sepatu. Like. Kalau yang headset ini. Guys, gua udah nggak ada yang perlu. Gua nggak ada lagi yang bisa dimainin. Tanya-tanya dong. Tanya pengen banget kayaknya ya. Ya udah kalau nggak gue yang stream. Aijan mau nanya Acheron kira-kira nanti Nihility 2-nya bagusnya gabungin sama apa ya kak? Oh kalau nggak skill issue, mendingan Pela SW sama Wild Sustain. Wild Sustain gimana? Enggak, sorry. Pela Sparkle sama Wild Sustain. Wild Sustain pakai IRR, rope. Pela Sparkle. Oh, jadi ininya Pela sama Wild ya. Iya, soalnya kan Acheron damage source-nya dari ulti kan. Dia butuh di buffer-nya AoE. Kecuali kalau lawannya elite ya. Ya ganti aja sama SW. Tapi skill damage-nya kecil sih Acheron, ya buat balancing sih. Benar-benar kalo... ini kan. Pokoknya lo nge-build debuff sebanyak-banyak ya kan. Iya, kalau enggak terlalu imbang. Gue lihat tuh di Bilibili damage-nya 5 juta. E6 S5-nya Acheron. 5 juta di MOC. Gila enggak? Bukan di SU, bukan di SU. Masalahnya gini, Jan. Dia damage-nya sampai 5 juta. Nanti MOC kita nyawanya mau berapa lagi anjir? Tahu. Blue Raika, siapa nih? Thank you. Kalau ini viewer gua review, kalau enggak gua review. Masalahnya gua tadi lawan Sam aja empot-empotan anjir. Baru berapa tuh nyawanya anjir? Udah bang, don't rise to bear too high. Ayo, kita iseng aja yang mau C12 sebelum gue endstream. Pakai sele kali ya? Jangan deh. Gas. Sele apa Daniel? Belum punya eagle setnya, belum bisa. Tingyun. Swan. Aduh, anjing. Daniel gue juga masih rainbow setnya. Tinggal sepatu sih. Tapi gue males farming musketeer. Ini musketeer balikin dulu. Musketeer tuh tiba-tiba ada aja sih Jen. Apa? Farming. Iya makanya. Belum nemu musketeer yang bagus. Dari hasil Echo of War. Astagfirullahaladzim. Echo of War gue kerjain gak ya minggu ini? Udah mau ganti minggu.
satu dua dua enam. Ntar ya guys ya, cek dulu echo 4. Oke, gue kerjain sih. Oke, udah dikerjain. Nih guys, drone main lambat. Gak mati dong. Sage. Kayaknya fail yang ini. Itu di sekali mati dulu. Enggak, harus mati si kudanya. Sebelum dia nendang udah harus mati. Gue nyesel gak gacha LC-nya Ruan Mei deh. Kenapa kok ya? SP-nya kurang. Main kebantu sih emang. Well guys. Dah mati anjir. Agak spesifik. Begitulah. Lu bayangin orang-orang yang bikin video-video kita berapa kali retry. Ya lu berapa kali retry, Jan? 5 jam gua. Anjing. Waktu bikin video Daniel tuh yang sama Yupong. Gak pakai Ruan Mei kok gak salah. Wajib. Content creator is not an easy job. Enggak sih, yang peduli aja sama Zero saja. Kepuasan pribadi. Nah, sip. Gutran.
Ah, enggak dong. Ter. Sakratul maut tuh anjir Kafka. Kalau Kafkanya selamat. Kafka entar lagi dikagetin juga meninggal itu. Iya, yeah, kalau selamat di Yancing gua aman. Please jangan bunuh Kafka. Oh, gua gini aja. Oke, gua memperkecil kemungkinan Kafkanya mati. Nice. Aduh, tapi Ruan Mei-nya nggak dapat buff abis ini. Ya, mau nggak mau basic dong. Tuh, pengennya gue light corner Ruan Mei. SP-nya sih, emang iya. Suka... SP-nya kayak kurang satu, pas banget kurang satu gitu. Wah, anjing, ini goblok. Blessing loss anjir yang itu, anjing. Gak bagus sih, Ezra. Bagus. Bagus, coy. Blessingnya yang banyak. Pada hilang, kan? Dapat tadi. Satu doang? Dua doang? Banyak. Ngecek blessing gimana sih? Banyak, Pak. Dapetnya. Dapetnya banyak malah yang aneh. Kok sele sih tim gue? Salah tadi lagi. Kan lu bilang tuh kan lu mau kasih ada ketemu enggak tadi tuh Daniel udah gua ganti. Oh iya tadi kan gua keluar lagi ya buat ke Pure Fiction ya rep nggak sih ini sih. Udah gitu aja lah guys streamnya. Thank you yang udah nonton. Gak bisa gue sebutin satu-satu namanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih dadah guys. Bye bye. See you di banner acara.